Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Hud, insyaallah masih dua pertemuan lagi. Kita lanjutkan pada ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula." Maka janganlah kamu wahai Rasulullah berada dalam keraguan tentang apa yang disembah oleh mereka, yaitu kaum Quraisy, kaum musyrikin Arab. "Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl." Sungguhnya apa yang mereka sembah itu sama seperti apa yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelumnya. "Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus." Dan sungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Ayat ini Allah buka dengan firman-Nya, "Fala taku fi miryah." Fala taku asalnya fala takun. Namun sudah biasa nun dihilangkan menjadi fala taku, ya. La di sini la nahiyah, itu janganlah engkau fi miryah, dalam keraguan. Apa maksudnya? Janganlah engkau wahai Muhammad dalam keraguan. Di sini ada tiga pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan zahir ayat, yaitu jangan engkau ragu wahai Muhammad tentang apa yang mereka sembah. Kenapa? Ternyata orang-orang kafir Quraisy, mereka begitu ulet, begitu kokoh dalam kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan bukan cuma Quraisy, begitu banyak orang-orang musyrikin dari berbagai suku, kemudian mereka bersepakat dalam menyembah berhala. Ya, saking begitu banyaknya orang menyembah berhala, dan juga waktu yang lama mereka tidak berubah-ubah, para pembesar-pembesar suku-suku menyembah berhala, seakan-akan mereka di atas kebenaran, seakan-akan mereka di atas kebenaran. Kenapa terlalu banyak yang melakukannya dan mereka bersepakat? Maka Allah mengingatkan Nabi tidak perlu ragu tentang kesesatan mereka, karena jumlah yang banyak dan berlangsungnya dalam waktu yang lama bukan menunjukkan mereka di atas apa? Kebenaran. Maka janganlah ragu dengan kesesatan mereka. Ada yang mengatakan tafsiran kedua, "Fala takun," yaitu fala, yaitu kul, katakanlah kepada umatmu, "Fala taku," jangan kalian ragu tentang kesesatan mereka. Sampaikanlah kepada para sahabat, janganlah ragu tentang kesesatan mereka, meskipun mereka lama dalam melakukan kesyirikan, kokoh dalam kesyirikan tersebut, bahu-membahu, bersatu padu, tetap mereka di atas kesyirikan. Pendapat ketiga diisyaratkan oleh Tahir bin Asyur dalam Tahrib wa Tanwir, "Fala taku fi miryatim mimma ya'budu ha'ula," maksudnya la syakka, "Fala takuni fala miryata," tidak ada keraguan tentang kesesatan mereka. Tidak ada keraguan tentang kesesatan mereka. Apa yang mau dijadikan dalil tentang ibadah mereka? Maka Allah sebutkan tidak perlu ragu. Kenapa? "Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl." Apa yang mereka sembah itu tidak lain kecuali hanyalah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Yaitu sebagaimana nenek moyang mereka sesat, sebagaimana pendahulu mereka sesat, mereka juga sesat sebagaimana pendahulu mereka. Bukankah orang-orang Arab terdahulu telah sebagiannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahir bin Asyur ketika menyampaikan ayat ini, dia menyampaikan pendahulu mereka, orang-orang Quraisy, semuanya adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Dan Ismail istrinya dari suku Jurhum. Dari suku Jurhum. Kemudian dia mengatakan suku Jurhum adalah saudara dari kaum Tsamud dan kaum Ad, yang juga merupakan orang-orang Arab. Dan mereka telah dibinasakan. Kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh, telah dibinasakan oleh Allah karena menyembah berhala. Dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, juga telah dibinasakan oleh Allah karena telah menyembah berhala. Kemudian nenek moyang mereka, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab disebut Qusay diantaranya karena dia Qasi, yaitu dia menjauh dari orang-orang Adnaniin. Kemudian dia tinggal bersama suku Khuza'ah, dan istrinya adalah dari kabilah Khuza'ah. Dan kita tahu yang pertama kali mengimpor kesyirikan, membawa kesyirikan ke Jazirah Arab adalah
Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai yang pertama kali membawa kesyirikan berhala, dibawa dari negeri Syam ke kota Mekah. Dan Allah dan Rasulullah SAW telah bersabda, Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Sungguhnya aku telah melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggirit atau menggeret khususnya di neraka Jahannam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawa'id. Karena dia yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta dan kambing-kambing. Jadi, tidaklah yang mereka lakukan kecuali seperti nenek moyang mereka yang sebagian mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ragu mereka akan kesesatan mereka. Dan demikianlah, terkadang manusia lemah ketika melihat kesesatan begitu banyak yang melakukannya, kemudian bertahan begitu lama. Kadang-kadang timbul keraguan, ini mereka benar atau tidak sih? Kenapa Allah tidak azab mereka? Kenapa Allah tidak tegur mereka? Kenapa Allah tidak binasakan mereka? Kenapa banyak betapa banyak orang yang seperti itu? Apakah mereka salah? Apakah mereka ada kadang-kadang keraguan yang buat ragu seseorang? Maka perlu diingatkan bahwasanya jumlah yang banyak, kesepakatan banyak orang, waktu yang lama tidak menunjukkan akan kebenaran mereka. Lihatlah zaman sekarang. Orang-orang kafir lebih banyak daripada orang-orang Islam, ya. Yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan miliaran lebih banyak daripada umat Islam, ya, miliaran. Yang menyembah berhala juga miliaran banyak, ya. Namun apakah mereka kemudian ketika diberi kekokohan, mungkin harta yang berlimpah, apakah mereka di atas kebenaran? Tidak perlu ragu, ya. Tidak perlu lagu mereka di atas kerusakan. Jadi malam saya juga sempat bahas tentang daulah Al-Fatimiyin atau daulah Al-Ubaidiyin yang mereka berkuasa semenjak tahun sekitar 290-an sampai tahun 560-an. Itu hampir 300 tahun mereka berkuasa dan mereka menguasai Mesir, bahkan kuasa mereka begitu luas. Mereka membunuh Ahlu Sunnah, orang yang tidak melaknat Abu Bakar dan Umar, mereka bunuh, mereka kejam, ya, jumlah yang banyak, dan kekuasaan yang luas tidak menunjukkan mereka di atas apa kebenaran. Kata Allah, wa in tuti aktsara ma fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang semuka bumi, maka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman beliau cuma sedikit, segelintir orang, kekuasaan semua dipegang oleh Romawi. Semua dipegang oleh apa? Romawi. Namun apakah Nabi Isa salah? Tidak, Nabi Isa yang benar. Meskipun dia tidak mendapatkan kekuasaan, meskipun dia dikejar-kejar oleh Romawi, namun dialah seorang Nabi. Jadi yang jadi patokan kita mengukur kebenaran bukan jumlah banyak orang, bukan kekuasaan, bukan. Ya, yang kita lihat benar atau tidak. Allah kasih kita akal, Allah tunjukkan dalil, maka itulah kebenaran. Bagaimana kemudian menyembah berhala dikatakan kebenaran. Tapi Allah kasihkan dalil kepada Nabi SAW. Tidaklah yang mereka sembah itu hanyalah berhala-berhala sebagaimana telah disembah oleh nenek moyang mereka. Bahkan Allah mengatakan, wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Dan sungguh kami akan menyempurnakan bagian mereka, jatah mereka tanpa dikurangi sama sekali. Ini ada kesimpulannya dua tafsiran di kalangan para ulama. Tafsiran pertama, Allah mengatakan justru kami akan memberikan rizki mereka di dunia tanpa ada kekurangan. Mereka menyembah berhala dan kami akan berikan rizki kepada mereka sebagaimana jatah mereka di dunia, kami tidak mengurangi sama sekali. Ya. Mereka diberi harta, mereka diberi kekuasaan. Namun itu semua tidak menunjukkan mereka di atas kebenaran. Karena itu sudah merupakan konsekuensi dari Allah Ar-Razzaq. Allah adalah Ar-Rabb. Ya. Namanya harta, namanya dunia, Allah berikan kepada yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Jadi ini pendapat As-Sa'di dalam tafsirnya. Pendapat yang lain mengatakan, wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Sungguhnya kami akan memberikan bagian mereka tanpa dikurangi. Maksudnya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tanpa ada pengurangan sama sekali. Allah akan mengazab mereka atas kesyirikan yang mereka lakukan. Kesyirikan yang mereka lakukan. Taib. Kemudian Allah mendatangkan dalil lagi yang lain sebagai tasliyah, hiburan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini kita tahu surat Hud, surat Makkiyah. Itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat fase Mekah. Fase Mekah itu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dengan diintimidasi, dengan sebagian sahabat siksa, sebagiannya dibunuh. Dengan perjuangan yang luar biasa selama 13 tahun, Rasulullah SAW tidak bisa berkutik sampai sebagian sahabat harus berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Ya. Sebagian mereka harus sembunyi-sembunyi dan macam-macam. Ya. Maka orang-orang Quraisy mereka menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesombongan mereka, dengan keangkuhan mereka. Dan mereka bertahan lama. Dakwah 13 tahun mereka begitu-begitu saja. Semakin kencang, semakin menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu turun ayat seperti ini. Tidak usah ragu tentang kerusakan mereka, tidak usah ragu dengan kesyirikan mereka. Meskipun mereka bertahan lama, meskipun mereka bersatu padu dalam kesyirikan, toh apa yang mereka sembah itu hanyalah apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kemudian Allah bawakan ayat berikutnya sebagai tasbihah, yaitu hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa laqad ataina Musa al-kitaba fakhtulifa fi." Sungguh kami telah turunkan atau kami telah berikan kepada Nabi Musa Alkitab. Maksudnya apa? Taurat. Apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Taurat. Fakhtulifa fi, dan diperselisihkan dalam kitab tersebut. Bayangkan, sebagian besar ahli tafsir mengatakan maksudnya ahli kitab Bani Israel, mereka berselisih tentang Taurat. Padahal mereka dari satu suku, padahal mereka bernisbah, berafiliasi kepada Nabi Musa alaihissalam, toh mereka juga berselisih dalam Alkitab, dalam Taurat tersebut. Ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian. Ada yang meyakini sebagian, ada yang mengingkari sebagian. Ya. Ada yang menyembunyikan sebagian, ada yang merubah tafsirnya. Mereka pun berselisih tentang Taurat. Sehingga jadilah mereka berkelompok-kelompok, sebagaimana ma'ruf Yahudi dan Nasara berselisih, ya. Ya, mimba di majaa humul bayyinah, setelah datang kebenaran bagi mereka, justru mereka apa? Berselisih, ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu mimba di majaa humul bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bercerai-berai, berselisih, ya. Seperti orang-orang ahlul kitab sebelum yang mereka bercerai-berai, berselisih setelah datang Taurat kepada mereka. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan kepada Nabi. Jangankan orang Quraisy menyelisih engkau wahai Rasulullah. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa saja mereka berselisih dalam apa? Taurat. Maka min babi aula, lebih utama jika orang-orang Quraisy yang tidak beriman denganmu menyelisih Al-Qur'an. Itu lebih utama. Sedangkan yang berafiliasi kepada Nabi Musa saja mereka berselisih tentang Taurat, dengan berbagai macam ragam perselisihan, dan akhirnya menimbulkan firaq wa syiah, timbul berbagai macam kelompok, apalagi orang-orang Quraisy, Arab-Arab di jazirah Arab yang menyelisih Al-Qur'an. Kemudian kata Allah, "Walau la kalimatun sabaqat min rabbika laqudhiya bainahum." Kalau bukan karena kalimat Allah yang telah berlalu, yaitu telah ditakdirkan dari Rabbmu, tentu telah dihukum di antara mereka, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi ketika terjadi perselisihan di antara ahlul kitab setelah datangnya Taurat, maka dibiarkan begitu saja oleh Allah, nanti pengadilannya di akhirat. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya tidak ada pengadilan di dunia tentang mana yang benar, mana yang salah. Pengadilannya di mana? Di akhirat. Tapi sebenarnya telah diketahui mana yang benar, mana yang salah. Wa innahum lafi syakkim minhum murib. Dan sungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan terhadap Taurat, murid. Di sini ada dua pendapat tadi mengatakan sungguhnya Bani Israel sendiri ragu tentang Taurat mereka. Ya, terutama setelah terjadi penyimpangan, telah terjadi perubahan, mereka sendiri ragu dengan Taurat mereka. Ya, mereka ragu dengan Taurat mereka. Kalau lihat Taurat sekarang banyak hal yang apa namanya? Apalagi yang sekarang ya, banyak hal yang aneh-aneh ya tentang para nabi, tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak hukum-hukum yang sudah dihilangkan dan tidak ada pembahasan tentang hari akhirat. Ya. Pendapat yang kedua, wa innahum lafi syakkim minhum murib, dan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab
yang menyelisih engkau wahai Rasulullah, sungguh-sungguh mereka benar-benar ragu tentang Al-Qur'an. Dan seakan-akan Allah berkata, wajar jika mereka ragu tentang Al-Qur'an, sementara Bani Israel yang semuanya berafiliasi kepada Nabi Musa, mereka saja ragu tentang Taurat mereka. Mereka ragu tentang kitab suci mereka, apalagi orang-orang Quraisy terhadap Al-Qur'an. Kemudian kata Allah, wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, dan sungguhnya masing-masing mereka yang berselisih itu, ya, la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, sungguhnya Tuhanmu akan menyempurnakan dengan balasan yang sempurna bagi mereka atas amal yang mereka perbuat. Semuanya akan ada pengadilan di akhirat. Yang menyembunyikan ayat akan ada hukumannya, yang menafsirkan ayat dengan dipalingkan takwil yang tidak benar akan ada hukumannya, yang mengingkari sebagian ayat juga akan ada hukumannya, yang menyembunyikan sebagian ayat juga akan ada hukumannya. Maka masing-masing ada hukumannya. Di dunia Allah tidak hukum ketika Bani Israel mereka berselisih terhadap Taurat dengan berbagai macam ragam pendapat mereka, Allah tidak hukum. Tapi kata Allah, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, sungguh masing-masing di mereka, di antara mereka Allah akan sempurnakan balasannya pada hari kiamat kelak. Innahu bima ya'maluna khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, maha mengetahui dengan detail apa yang mereka lakukan, ya. Di antara nama-nama Allah adalah khabir. Khabir mirip dengan alim, ya, maha mengetahui, tapi khabir lebih spesifik, maknanya adalah mengetahui dengan detail. Allah mengetahui dengan detail seluruh amalan mereka, ya. Oleh karenanya akan Allah balas dengan sempurna. La yuwaffiyannahum rabbuka, Allah akan balas amalan mereka dengan sempurna. Tidak ada satu amal perbuatan yang terluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah khabir, ya. Apapun yang diyakini, apapun yang diucapkan, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirt, istiqomalah wahai engkau Muhammad sebagaimana yang kau diperintahkan. Yaitu jangan ikuti mereka, jangan terpengaruh dengan mereka, jangan berselisih terhadap Al-Qur'an, ya. Istiqomahlah. Rasulullah SAW menghadapi umat, ya, Quraisy yang mereka kekeh kokoh di atas kesyirikan yang mereka lakukan, maka Allah mengatakan fastaqim kama umirt, istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan wahai Rasulullah. Di sini kemudian kata Allah, wa man taba ma'aka, dan orang-orang bertobat bersamamu. Maksudnya para sahabat, dikatakan mereka bertobat karena mereka meninggalkan kesyirikan menuju keimanan. Maka dikatakan mereka bertobat. Wala tatghaw, dan janganlah melampaui batas dari tughyan. Jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah maha melihat atas apa yang kalian lakukan. Fastaqim kama umirt, yaitu istiqomalah engkau wahai Rasulullah SAW sebagaimana Allah perintahkan. Artinya dalam menjalankan agama, ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau istiqomah dengan caramu sendiri, tapi sebagaimana engkau diperintahkan. Diriwayatkan dalam Darimi, ya. Rawad Darimi, kata Al-Qurtubi, Abu Muhammad fi Musnadi dalam Musnad Darimi, an Utsman bin Hadir Al-Asdi qala dakhaltu ala Ibni Abbas, aku menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fakultu ausini, lalu aku berkata, wahai Ibn Abbas, berilah wasiat kepadaku. Faqala na'am, kata Ibn Abbas, iya, saya beri wasiat kepada engkau. Alaika bitaqwallah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Wal istiqamah, dan hendaknya engkau istiqamah. Ittabi' wala tabtadi', ikutlah sunnah, jangan kau bikin apa? Bid'ah, ya. Ikutlah sunnah dan janganlah berbuat bid'ah. Ini isyarat dari Ibn Abbas bahwasanya namanya istiqamah itu kita menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umirt, istiqamalah sebagaimana kau diperintahkan.
Kenapa? Karena di sana banyak orang melakukan bid'ah, mau istiqomah tapi dengan cara bid'ah. Seperti orang sufiyah, mereka ingin istiqomah, mereka berkhulwat dengan khulwat yang aturan yang mereka tulis, ya mereka canangkan, masuk di tempat yang gelap, tidak boleh terkena cahaya sama sekali, kemudian tidak boleh makan ini selama sekian hari, tidak boleh berbicara, kalau ada yang ngajak ngomong maka jangan digubris. Ini dari mana? Istiqomah model dari mana seperti ini? Ini istiqomah buatan mereka sendiri. Istiqomah buatan mereka sendiri, ya. Dan banyak orang berkreasi, ya. Sempat kemarin di YouTube juga mereka iktikaf, kemudian mereka ke Sidratul Muntaha. Jalan-jalan ke mana? Sidratul Muntaha. Keluar dari ini katanya, baru dari Sidratul Muntaha, subhanallah. Ke Sidratul Muntaha gimana caranya? Jadi mereka bikin cara-cara ibadah tersendiri, ya. Maka tidak boleh seorang kalau istiqomah, istiqomahlah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya apa yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara istiqomah yang paling sempurna. Cara istiqomah yang paling sempurna, bukan dengan cara-cara baru yang dilakukan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, "Alaika bittaqwallah." Hendaknya kau bertakwa kepada Allah wal istiqomah, dan yang kau istiqomah, ittabi' wala tabtadi'. Ya. Ikutlah sunnah dan jangan engkau berbuat bid'ah. Dalam suatu riwayat, ya, qala Ibnu Abbas, ma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatun ma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wala ashaqqu min hadhil ayah alaihi. Tidak ada ayat yang paling berat turun kepada Nabi seperti ayat ini, yaitu fastaqim, istiqomalah. Karena sebagaimana kita tahu, istiqomah bukan perkara yang mudah. Yang kita lihat zaman sekarang aja, kalau hijrah, banyak orang hijrah. Mudah, dari maksiat, meninggalkan maksiat menuju ketakwaan. Tapi istiqomah di atas hijrah tersebut sulit. Sudah kita lihat banyak yang berguguran, banyak yang kembali lagi, ada yang lebih parah. Ya. Istiqomah berat. Makanya kata Ibn Abbas, tidak ada ayat yang paling berat turun kepada Nabi seperti ayat ini. Walidzalika qala li ashabihi na qalu lahu. Oleh karenanya ketika para sahabat berkata kepadanya, kepada Nabi, laqad asra'a ilaika syaib. Maksudnya uban cepat menimbamu wahai Rasulullah. Faqala syayabatni hudun wa akhwatuha. Sungguhnya surat Hud dan saudari-saudarinya telah membuat aku beruban, itu seperti surat Al-Mursalat, surat Al-Waqi'ah, surat Amaytasa'alun, ya, telah membuat aku beruban. Ya, hadis ini dipisahkan oleh para ulama sebagai mengatakan hadisnya sahih, sebagai mengatakan hadisnya dhaif karena munqati'. Tapi intinya Rasulullah SAW disuruh istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena siapa yang bisa istiqamah, maka dialah orang yang hebat. Ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah Taala, a'zamu al-karamah luzumul istiqamah. Bahwasanya karamah yang teragung adalah seorang bisa istiqamah. Ya, di setiap zaman, terutama zaman sekarang, setiap zaman siapa yang bisa istiqamah? Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah meninggalkan kemaksiatan, maka itu orang yang terhebat. Itulah karamah yang paling besar. Bukan karamah yang paling besar bisa terbang, ya. Bukan karamah yang paling besar bisa menghilang. Kalau bisa menghilang terus mau kemana? Mengintip orang. Kata ada teman, kalau kamu mau menghilang, baca ayat ini. Ulang sekian kali. Saya tidak mau sebutkan ayat, nanti ada yang ikut-ikut lagi. Terus menghilang bagaimana? Baca sekian, nanti kamu bisa menghilang. Terus kalau menghilang, ngapain? Padahal menghilang paling ngintip, nyuri barang, menghilang. Masuk ke rumah, Abi di mana Abi? Ada, repot. Anak-anak kasihan, cari bapaknya, hilang. Apalagi dicari istrinya, hilang. Jadi karenanya istiqomah teragung adalah bisa istiqomah. Kalau orang di zaman sekarang ternyata sholat lima waktu di masjid, sholat subuh di masjid, selalu zikir pagi petang, baca Quran setiap hari, matanya tertunduk tidak melihat maksiat, ya. Istiqomah tidak nonton film Korea, istiqomah tidak nonton film India, ya. Itu luar biasa. Itulah karunia yang paling besar yang Allah berikan. Inilah yang pernah Nabi diperintahkan. Yang tidak ada ayat paling berat turun pada Nabi seperti ayat ini. Fastaqim. Kalau ibadah, kapan-kapan kita bisa. Suruh ibadah semalam suntuk baca Quran, bisa. Istiqomah. Siapa yang bisa? Enggak gampang. Terutama hidup di zaman ini yang penuh dengan berbagai macam godaan. Kepo kita yang paling tinggi. Pengin tahu ini, pengin tahu anu. Mata kita yang tidak berhenti melihat ini dan itu.
Oleh karenanya, seorang kalau diberi karunia oleh Allah, istiqomah beribadah, istiqomah berbakti kepada orang tua, istiqomah mendidik anak-anak, istiqomah sholat malam, maka itu adalah karunia terbesar. Hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda Allah mencintai. Maka disini dalam satu sejarah, dalam buku sejarah ada seorang budak, dia terbangun di malam hari, kemudian dia sholat malam, kemudian dicari oleh majikannya. Kemudian dia berdoa dalam sujudnya, dia berkata, "Ya Allah, karena engkau telah mencintaiku, maka begini, begini, begini." Maka majikannya, yang orang soleh juga, tegur. Cari-cari ternyata lagi sholat. "Kamu tadi berdoa begini, dari mana engkau tahu Allah mencintaimu?" Kata dia, "Saya tahu karena aku bangun sholat malam sementara engkau tidur." Sementara engkau apa? Tidur. Aku dibangun oleh Allah sholat malam, berarti Allah cinta kepada aku. Oleh karenanya siapa yang bisa istiqomah ibadah, itu adalah karomah yang teragung. Kemudian Al-Qurtubi membawakan suatu riwayat, dia berkata, "Waruwiya an Abi Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Aba Ali As-Sirri atau As-Surri yaqul." Ada seorang salaf berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami." Dia cerita mimpi. Aku lihat dalam mimpi ketemu dengan Nabi. "Faqultu ya Rasulullah, ruya anka annaka qulta syayabatni Hud." "Wahai Rasulullah, diriwayatkan darimu bahwasanya engkau pernah berkata, surat Hud telah membuat aku beruban." "Faqala na'am." Kata Nabi, "Iya benar." "Faqultu lahu, mal ladzi syayabaka minha?" "Ayat mana dari surat Hud yang buat engkau beruban?" "Qasasul anbiya wa halakal umam." Apakah karena disebut tentang kisah-kisah para nabi sebelumnya, karena surat itu disebut kisah para nabi, disertai dengan binasanya umat-umat sebelumnya, apakah itu yang buat engkau beruban wahai Rasulullah? "Faqala la, walakin qauluhu," "bukan itu, tapi adalah firman Allah, fastaqim kama umirt." Istiqomalah sebagaimana kau diperintahkan. Ini yang paling berat ya. Bagaimana seorang bisa istiqomah? Makanya orang istiqomah itu pahalanya luar biasa di dunia maupun di akhirat. Di dunia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguhnya orang yang berkata, "Kami beriman kemudian istiqomah," maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Dalam ayat yang lain, "Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Ketika mereka dalam sakaratul maut akan meninggal dunia, maka datanglah malaikat, turun banyak malaikat. Bukan satu, tatanazzalu, yaitu malaikat turun banyak untuk beri kabar gembira kepada dia. "La takhafu wa la tahzanu," jangan takut dan jangan bersedih. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ya, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Karena ikhwan dan akhwat, nasihat buat saya pribadi dan juga pada antum sekalian, istiqomah di zaman sekarang. Kalau antum ada teman-teman, buat antum tidak istiqomah, enggak usah teman sama dia. Benar. Bikin antum sibuk, enggak jadi baca Quran, enggak jadi ngaji, enggak usah teman sama dia. Masih banyak teman yang lain. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Ya. Ada teman yang buat antum imannya semakin turun, semakin, kok saya semakin bertambah umur, bertambah tahun, kok mikir dunia semakin besar. Ya. Mikir dunia semakin, mikir dunia terus kapan mau pikir akhirat. Alhamdulillah rumah sudah ada, motor sudah ada, anak-anak juga sudah ada, istri juga sudah ada, badan juga sudah gemuk, terus mau cari apa lagi? Apa lagi mau dicari? Mau pikir dunia melulu? Kecuali ente kelaparan, istri kurus kerempeng, nggak boleh lah ente cari dunia. Ini istri sudah gemuk, sudah minum obat diet, mobil juga sudah ada, terus masih mikir dunia terus. Kapan mau istiqomah? Mikir dunia mending, mikir dunia bikin untuk bikin pondok. Enggak, mikir dunia bikin beli mobil baru, terus ya. Sampai kapan mau begitu? Ya. Makanya waktu kita berharga, kapan ada teman buat kita lalai dari istiqomah kepada Allah, tinggalkan teman tersebut. Masih banyak teman-teman yang lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tatghaw wa man taba ma'aka," dan istiqomahlah bersama orang-orang yang bersamamu. Ini butuh istiqomah, butuh teman. Istiqomah butuh apa? Teman. Allah mengatakan, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka," dan juga orang-orang yang bertobat bersama, maksudnya para sahabat. Ya. Istiqomah berjalan sendiri berat, butuh dengan yang lain juga, bareng-bareng, saling mewasiatkan, saling menasihati, saling mengingatkan. Teman-teman yang kalau kita lihat, kita ingat akhirat, ini butuh teman-teman seperti itu. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum
bil wadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas di pagi hari dan petang hari. Teman-teman yang rajin beribadah, yang istiqomah, Rasulullah suruh sabar menyabarkan dirinya kepada dengan bersama sahabat. Karena sahabat sangat mudah atau membuat kita tegar dalam istiqomah. Sahabat yang belajar bareng, belajar agama bareng, saling mengingatkan, ya, ngaji bareng, ya. Nah, seperti itu ya. Baik, wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Togo dari tughyan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang banjir Nabi Nuh, inna lamma tagal ma'u amalnakum fil jariyah. Ketika tagal ma, ketika air sudah meluber, yang namanya tughyan, melampaui batas. Air terlalu banyak di atas dunia ini, hamalna, maka kami pun angkat engkau di atas kapal wahai Nabi Nuh. Ya, jadi maksudnya tagal ma itu air yang sudah meluber banyak. Itu janganlah melampaui batas. Apa maksudnya jangan melampaui batas? Ya, ada yang mengatakan, kebanyakan ahli tafsir mengatakan yaitu jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Kapan kau bermaksiat berarti kau telah melampaui batas. Karena tughyan maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Seperti tadi firman Allah, inna lamma tagal ma'a, inna lamma tagal ma'u amalnakum fil jariyah. Tatkala air sudah terlalu banyak kami meluber, maka kami angkat kalian di atas kapal, yaitu Nabi Nuh dan umatnya. Waqila la tatajabbaru ala ahad. Al-Qurtubi menyebutkan pendapat yang lain. Pendapat kebanyakan ahli tafsir itu jangan bermaksiat. Ya, istiqamah taat kepada Allah, jangan bermaksiat. Sebagaimana ketaatan butuh istiqamah, meninggalkan maksiat juga butuh apa? Istiqamah. Istiqamah untuk tidak mengklik yang tidak perlu istiqamah. Ya. Nanti kalau lagi buka medsos atau YouTube atau apa, ya, jangan suka ngeklik, ngeklik pilih-pilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau ciri-ciri ibadur rahman, kalau mereka melewati lagu, lagu ada yang menafsirkan adalah maksiat, ada yang menafsirkan perbuatan sia-sia, tapi banyak yang menafsirkan lagu maksudnya kemaksiatan. Marru kirama, maka mereka lewat dengan mulia. Oh, kebetulan majelis, ada majelis maksiat, kita lagi jalan di kampung, ada konser dangdutan, jangan duduk nonton, lewat dengan mulia, lewat, jangan duduk nonton, lewat. Marru kirama, maksiat, lewat, lewat aja. Ada yang, ayo, udah lewat. Kalau duduk situ nanti kepala ikut goyang. Ya. Sama majelis maksiat tersebut bukan hanya cuma di alam nyata, di alam dunia maya juga banyak majelis maksiat. Nah, istiqomahlah meninggalkan majelis maksiat tersebut. Hati menjadi tenteram. Jari ini mau klik, jangan diklik. Ini gini aja, kir maru kiraman. Lewat aja. Cari kajian. Oh, ini ada kajian baru diklik. Bukan kajian, tidak usah iseng-iseng. Tahu-tahu anteng klik, maksiat. Tahu-tahu iseng klik, berita macam-macam. Duduk setengah jam, betah. Setengah jam. Baca Quran saja, 5 menit. Tidak dibuka-buka. Oleh karena istiqomah dalam menjalankan ketaatan, wala tatghaw, dan jangan mujawazatul had, jangan bermaksiat. Ini kebanyakan ahli tafsir Pak menakan demikian. Jangan bermaksiat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian Al-Qurtubi membawakan makna yang lain, wala tatajabbaru ala ahad, dan jangan sombong di atas orang lain. Jangan sombong di atas orang lain. Jangan mendzalimi orang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun naar wa ma lakum min dunillahi min auliyaa'a tsumma la tunsarun." Dan janganlah kamu atau kalian cenderung condong, rukun itu condong kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Padahal sekali-kali kamu tidak mempunyai penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan ditolong. Para ahli tafsir ya, ketika mengatakan menafsirkan firman Allah wala tarkanu, itu janganlah condong ya. Condong kepada mereka maksudnya apa? Pertama ilal ladzina dzalamu. Siapa yang maksud orang ilal ladzina dzalamu? Ilal ladzina dzalamu dibawakan pada dua makna. Dzalamu maksudnya ilal ladzina
asyraku, karena zulm maknanya adalah kesyirikan. Dan juga dibawakan makna ila ladzina zalamu, zalam maksudnya adalah pelaku maksiat. Jangan condong kepada pelaku maksiat. Bahkan sebagian ulama membawakan kepada jangan condong kepada pelaku bid'ah, sebagaimana nanti akan mengukilkan dari penjelasan Al-Qurtubi. Jadi jangan condong kepada pelaku kesyirikan, karena di antara makna zulm adalah kesyirikan. Atau jangan condong kepada pelaku maksiat, atau jangan condong kepada para pelaku bid'ah, karena bid'ah adalah bagian dari maksiat. Dan di antara bentuk kecondongan adalah merasa nyaman dengan mereka, menyetujui perbuatan mereka, ridha dengan perbuatan mereka. Ini adalah kecondongan kepada mereka. Kenapa kalau condong kepada mereka? Allah ingatkan, fatamassakumun nar. Kalau kalian seperti itu condong kepada mereka, maka kalian akan disentuh dengan api neraka. Ayat ini kalau kita tujukan kepada para sahabat ketika itu, yaitu janganlah kalian condong kepada orang-orang musyrikin yang mungkin mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki pamor. Jangan condong kepada mereka, yaitu jangan condong kepada mereka sama sekali, yaitu jauhilah diri mereka, jangan bersama mereka, jangan ridho dengan perbuatan mereka, jangan sepakati mereka. Ya, kenapa? Kapan kau sepakat, kapan kau ridho, fatamassukumun nar, maka kalian akan disentuh oleh api neraka jahannam. Kalau sekedar condong menyebabkan seorang disentuh dengan api neraka jahannam, apalagi melakukan kezaliman tersebut, apalagi melakukan kezaliman tersebut. Oleh karenanya di sini kata Al-Qurtubi, wa annaha dalatun ala hujrani ahli al-kufr wal ma'asi min ahli al-bid'ah wa ghairihim. Beliau berdalil dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan hendaknya menghajar atau menjauhi ahli al-kufr, pelaku kekufuran, wal ma'asi dan pelaku kemaksiatan, min ahli al-bid'ah wa ghairihim, dari kalangan ahli bid'ah maupun yang lainnya. Fa inna suhbatahum kufrun aw ma'siyah, karena kebersamaan dengan mereka ahli kufur atau ahli bid'ah bisa menimbulkan kekufuran atau kemaksiatan. Kapan? Kalau ridha dengan kekufuran maka jadi kufur juga, ya. Idz suhbatu la takunu illa an mawaddah, karena namanya pertemanan, kebersamaan tidaklah terjadi kecuali di atas saling mencintai. Waqad qala Hakim, Hakim telah berkata, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Tentang seorang janganlah kau tanya tentang orang tersebut, tapi tanyalah tentang temannya. Fakullu qarinin bil muqaran yuktada atau yaktadi, karena setiap seorang hanyalah mengikuti temannya. Jadi kalau ingin tahu hakikat seorang, tanya tentang temannya. Kalau temannya ternyata begini-begini, teman dekatnya, berarti dia juga seperti itu. Isyarat kepada hadis Nabi SAW, almaru ala dini khalilihi, seorang di atas agama teman dekatnya, teman dekatnya. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang jangan dekat sama pelaku kemaksiatan, ya. Karena kalau sudah terlalu dekat, kalau lewat-lewat aja, lewat dengan mulia. Terlalu dekat, akhirnya ada kecondongan. Kecondongan akhirnya ridho, senang, ketertarikan, seperti itu. Ketertarikan. Seorang kalau bergaul dengan ahlul bid'ah misalnya, keramaian ahlul bid'ah, lama-lama benar juga, ya, condong juga. Akhirnya dia malah tidak apa-apa di atas apa? Sunnah, ya. Paling tidak dia diam, pekewuh, tidak bisa menegur. Akhirnya orang melakukan apa, dia diam aja. Orang melakukan apa, dia diam aja. Mau zikir joget-joget, ya, diam aja, enggak berani tegur. Enggak berani apa? Tegur. Ya, bahkan mungkin melakukan kesyirikan, akhirnya pun diam, ya. Maka tidak boleh seorang condong, ya, kepada pelaku maksiat, pelaku kezaliman. Di sini kata Allah, fatamassakumun nar, ya, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Ada yang mengatakan, karena hanya sekedar kecondongan, maka hukumannya fatamassakumun nar, disentuh api neraka. Allah tidak mengatakan, fatuhrikukumun nar, kalian akan dibakar oleh api neraka. Tapi sentuhan, artinya maksiat yang dilakukan lebih kecil dibandingkan dengan pelaku kezaliman itu sendiri. Dan kalau sudah disentuh api neraka, maka tidak ada yang bisa menolong kalian. Taib. Kemudian Allah berfirman,
Wa aqimis salata tarafayan nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Dan dirikanlah salat di pada kedua tepi siang, yaitu taraf itu ujung siang hari. Wa zulafa minal lail, dan sebagian permulaan malam. Zulaf maksudnya as-sa'at al-qariba, waktu yang dekat di malam hari. Innal hasanati yudhibna sayiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang berzikir, orang-orang yang ingat. Maksud firman Allah, aqimis salata tarafain nahar, dirikanlah salat di penghujung, di tepi siang. Ada yang mengatakan maksudnya subuh dan maghrib, karena penghujung pagi adalah subuh dan maghrib. Ada yang mengatakan maksudnya subuh dan ujungnya adalah zuhur dan asar. Ada yang menafsirkan dengan salat lima waktu. Tarafain nahar maksudnya bukan tiga salat, tapi tiga waktu, namun maksudnya adalah lima waktu, yaitu lima salat, tiga waktu lima salat. Tarafain nahar, subuh, kemudian ujung, di penghujung bagian akhir hari adalah zuhur dan asar. Zulafa minal lail, yaitu waktu yang dekat, maksudnya maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Ala kulli hal, intinya disuruh sholat. Suruh sholat. Kenapa disuruh sholat? Karena zulaf maknanya dari zulfa, yaitu kedekatan. Seperti Muzdalifah adalah tempat yang dekat. Karena setelah Arafah, kita berjalan 6 kilo, kita sudah dapat Muzdalifah. Maka maksudnya zulafa minal lail, yaitu saat atau qariba, maksudnya maghrib dan isya. Sebagaimana tafsir, para ahli tafsir. Ya. Bukan sholat cuma tiga waktu ya. Cuma subuh, duhur, sama maghrib. Enggak, tapi maksudnya lima waktu. Kita ikuti perkataan para ulama. Ini seperti ayat-ayat seperti ini, harus ditafsir dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sholat lima waktu atau tiga waktu? Lima waktu. Kenapa innal hasanat yudhibna sayyat? Karena kalau sholat, maka seorang melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau sudah melakukan kebaikan, akan menghilangkan dosa-dosa. Dzalika dzikra, ini adalah peringatan. Dzikra, yaitu dari tazkir. Peringatan lidzakirin, bagi orang-orang yang berzikir. Kenapa? Karena yang bisa mengambil faedah, peringatan adalah orang yang suka berzikir kepada Allah. Yang suka mengingat Allah, mereka itulah yang bisa mengambil pelajaran. Ini dalil bahwasanya di antara yang bisa menghapuskan dosa-dosa adalah al-hasanatul mahiyah. Para ulama memberi istilah dengan al-hasanatul mahiyah, yaitu kebaikan-kebaikan yang bisa menghilangkan dosa-dosa. Dan itu banyak sekali dalam hadis, banyak sekali. Semisal ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wa la dakhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahlul kitab beriman dan bertakwa, sungguh kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi, seorang melakukan kebaikan-kebaikan, dosa-dosanya bisa terhapus. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dosa-dosa bisa terhapus sekitar 10 sebab. Di antaranya taubat, istighfar, di antaranya musibah. Di antara sebab dosa bisa terhapus adalah al-hasanatul mahiyah, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kebaikan-kebaikan. Seorang yang sering sholat, maka dosa-dosanya bisa terhapus meskipun dia tidak bertobat. Meskipun dia tidak bertobat. Oleh karenanya, para ulama membawakan hadis tentang turunnya ayat ini, atau di antara sebab turunnya ayat ini, tentang seorang sahabat yang dia berada di penghujung kota Madinah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang jualan korma. Jualan korma, tiba-tiba dia tertarik dengan wanita tersebut. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat, wanita ini suaminya sedang berjihad. Dia tertarik dengan wanita tersebut, tiba-tiba dia bilang, korma, coba bawa kormanya dalam rumah. Korma di rumahku lebih bagus. Wanita tersebut masuk, tiba-tiba dia tergoda. Karena hasrat bisa muncul tiba-tiba. Maka dia tiba-tiba mencium wanita tersebut, dia sentuh wanita tersebut, mungkin dia menggerayangi sebentar. Kemudian dia ingat, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai dizinai. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah, hakim alayya, ya. Atau sucikanlah diriku, ya Allah aku telah melanggar, ya Rasulullah aku telah melanggar. Sebelumnya datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya ingin kata Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, ustur an-nafsik, tutup dirimu, wala tukhbir ahadan, jangan cerita sama orang. Udah itu bertobat, watub. Kata Abu Bakar, ustur an-nafsik, watub, wala tukhbir ahadan. Jangan cerita sama orang, bertobatlah. Tapi dia gelisah, dia masih ragu apakah diterima tobatnya tidak. Dia pergi ke Umar. Umar bilang sama, tutup dirimu, jangan cerita sama orang, dan bertobatlah. Akhirnya datang kepada Nabi. Maka dia cerita kepada Nabi, apakah kau berzina? Tidak berzina, tapi saya mencium.
Maka akhirnya Rasulullah tidak memberi jawaban, kemudian diikomatkan, kemudian sholat. Sebagai riwayat, sholat asar. Maka dia pun sholat asar. Setelah sholat asar, maka turunlah firman ini, firman ayat ini. Firman Allah, wa aqimish sholata tarafay nahari wa zulafa minal layli inna hasanati yudhibuha sayyi'at. Maka kamu telah diampuni. Orang ini berkata, ya Rasulullah, pakai ini ayat untuk saya saja. Kata Nabi, tidak, bahkan seluruh untuk seluruh umat Islam, bukan cuma untuk kamu. Ini dalil bahwasanya orang yang sering sholat, maka dosa-dosanya akan terampuni. Kata Rasulullah SAW, ya, lau ara'aitum lau anna ahadakum walau anna bibabi ahadikum nahran yaktasilu minhu khamsa marrat hal yabqa min darihi syai. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan pintu rumah salah seorang dari kalian ada sungai yang bersih, kemudian dia mandi 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran? Jawabannya tentu tidak. Orang yang sholat 5 waktu terus, apalagi di masjid, apalagi berjamaah, maka dosanya akan terampuni. Apalagi berjamaah. Maka seorang berusaha sholat berjamaah. Di antara cerita yang menarik atau di antara perbuatan sebagian ulama, diriwayatkan dari Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi, pemilik kitab Aqidah Tahawiyah. Beliau kalau terlambat sholat berjamaah, beliau sholat di rumah 27 kali. Karena tidak ingin terleput dari apa? Ganjaran sholat berjamaah. Sahabat ini sholat berjamaah, sholat asar bersama Nabi, dosanya diampuni. Tapi jangan atau bilang, kalau itu saya cium cewek Ustaz, kemudian sholat berjamaah. Enggak, ini sahabat ini ketakutan, jadi tidak ulang lagi. Bukan cium cewek, kemudian sholat cium cewek lagi. Enggak. Tapi dia ketakutan, dan kemudian dia merasa bersalah, sambil dia hakim alaih had dan tegakkan hukum had kepada aku. Ternyata dengan sholat 5 waktu, kemudian. Tapi syaratnya, kata para ulama, syaratnya bisa berlaku ini, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Al-hasanatul mahiyah. Bahwasanya amal-amal kebajikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Meskipun kita tidak istighfar, meskipun kita tidak bertobat. Syaratnya harus meninggalkan dosa besar. Kalau tidak meninggalkan dosa besar, maka tidak berlaku. Kenapa? Rasulullah SAW berkata, as-salawatul khams, Ramadan ila Ramadan, umrah ila umrah, ya, Jumat ila Jumat, kafaratun lima bainahunna, idha jtuni batil kabair. Salat 5 waktu, umrah 1 umrah yang berikutnya, Jumat 1 dan Jumat berikutnya, Ramadan 1 Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama ditinggalkan dosa. Dosa apa? Besar. Maka antum, kita semua harus mengenal dosa-dosa besar itu apa saja agar kita tinggalkan. Saya sedang menulis buku tentang syarah dosa besar, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kenal dosa-dosa besar, kita tinggalkan, insyaallah dosa-dosa kita diampuni. Allah mengatakan, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam surga. Dalam ayat yang lain, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, dalam surat An-Najm. Dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar illa lamam, kecuali dosa kecil tidak bisa ditinggalkan. Melihat, menyentuh, dosa-dosa kecil. Sedikit dusta, salah ngomong. Yang tidak bisa ditinggalkan, disebut dengan lamam. Yaitu dosa-dosa yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia. Karena interaksinya. Tapi kata Allah, kalau kau meninggalkan dosa-dosa besar, maka kau akan diampuni. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Semuanya Rabbmu maha luas ampunannya. Maka seorang berusaha meninggalkan dosa besar, kemudian perbanyak al-hasanatul mahiyah, sholat 5 waktu, kemudian umrah, puasa, kalau bisa haji, ya, maka ini semua bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Kemudian kata Allah, dzalika dzikra lidzakirin, ini adalah peringatan bagi para ahli zikir, yaitu orang suka berzikir. Kenapa dikhususkan dzakirin? Karena mereka lah yang sering ingat Allah, mereka lah yang mudah untuk mengambil pelajaran. Orang yang tidak suka ingat Allah, kepala batu dikasih tahu. Ya. Tapi kalau orang yang suka ingat Allah, mereka mudah dikasih tahu, ya, diberi peringatan. Kemudian kata Allah, wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Bersabarlah dalam berdakwah, bersabarlah dalam menghadapi gangguan mereka, Abu Jahal dan teman-temannya. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ya.
Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Allah akan detail memberi ganjaran terhadap pahala. Oleh karenanya dalam hidup ini kita bersabar, sabar ngaji, sabar baca Quran, sabar ikut pengajian, sabar bakti sama orang tua, ya, sabar zikir pagi petang, sabar baca buku, ya, sabar berdakwah, sabar jadi panitia pengajian, ya. Semuanya butuh kesabaran. Sabar jadi suami soleh, ya, ya. Bukan suami solehah, ya, suami soleh. Sabar jadi istri soleha, sabar tidak mengangkat suara kepada suami. Sabar. Hidup ini benar apa? Kesabaran. Karena semua yang kita sabari tersebut akan ada ganjarannya. Demikian saja, Allah Ta'ala maka bisa sampaikan. InsyaAllah pertemuan sekali lagi kita selesai dari surat Hud. Masih ada satu pertemuan lagi. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.